Nah, ayo tak anter. Mobilnya? Mobil belakang. Oke. Okay. Nungguin siapa? Nunggu siapa lagi? Udah selesai. Kamu enggak ikut? Boleh ikut, Bu. Ayo. Boleh, ayo. Boleh ikut. Boleh. Tapi nanti agak siang. Iya, kan? Tunggu jam 2 loh. Melani juga boleh jam 2, Om. Ya biar buru-buru. Jadi baju istirahat. Melani juga latihan, Om. Ya, biar besok mempersiapkan mau retreat mereka. Yuk. Kalau itu masih lama. Ya. Halo, selamat siang pemirsa Jalak Lawu. Kita lagi ngapain nih, Talia? Aduh, panas. Kita lagi nunggu ada di DSD. Nunggu ada di DSD. Nanti pulangnya jam 2 kayaknya. Wah, kelihatannya yang kelas 5 itu pulang lebih awal. Buat besok ya nanti. Buat persiapan mau apa itu? Iya, retret. Persiapan retret. Ini kok kamu pulang awal nih? Mau persiapan ujian. Ujian. Ada kelas 3 nih, guys. Ntar lagi SMA. Kamu mau SMA kemana? Pengennya masuk SMA 4. Kemanaan. Tapi dia nanti gimana? Jadi kamu harus optimis, nilaimu bagus. Yaudah. Karena SMA 4 negeri itu favorit. Gak tahu kalau zaman sekarang favorit atau enggak. Ya kita nanti lihat perkembangan tahun depan. Bisa Senin atau ujian toh. Kamu harus belajar sungguh-sungguh. Senin itu kamu ngerjainnya ya sungguh-sungguh, teliti lagi, jangan keburu-buru selesai ya toh. Gunakan waktunya sebaik mungkin. Semisal kamu 30 menit udah selesai nih, jangan buru-buru pulang gitu. Tungguin dulu, habiskan waktumu, dikoreksi kembali. Biar apa? Nilainya memuaskan. Oh iya, ini udah bisa sampai apa kemana? Cita-citamu apa? Jadi TNI ya. Mau jadi TNI. Sentara nih bos. Sentara. Jadi sentara. Aduh. Sentara. Keren apa? Ya apa? Terus namanya cita-cita setinggi mungkin. Kalau tercapai ya harus tercapai. Bisa mungkin kita apa namanya? Lakukan yang lebih baik demi menggapai cita-cita, wujudkannya. Kalau mau masuk TNI itu ambil jurusan apa? Kalau TNI itu kelihatannya nek kalau Dedi kemarin kan ada paketan, paket 1, 2, 3 dan 4. Paket 1 itu untuk itu medical, jadi kayak apoteker itu di IPA, kelihatannya IPA itu. Sekarang SMA itu nggak ada IPA IPS bahasa itu nggak ada, adanya jurusan ekonomi. Oh ya apa? Cita-cita? Iya juga. Kalau keinginanmu mau ngapain habis itu gitu loh. Kamu mau jadi ASN kah? Mau jadi TNI kah? Atau mau jadi bisnismen kah, atau mau jadi dokter atau perawat, itu ada paket-paket yang harus kamu pilih nanti. Jadi itu diterangkan di saat kelas 2. Kelas 1 kalian cuma pelajaran biasa SMP. Habis itu kelas 2 kamu milih paket. Habis milih paket ya
kamu harus sungguh-sungguh. Misal kamu ambil IPA itu, ya kamu harus mikir cara rumusnya, karena hafal rumusnya gitu. Matematika ya sama aja, kamu harus hafal rumus matematika, harus mengapalkan. Bahasa ya kamu harus pintar bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu. Ini kita nunggu di mobil, ada anak Malio satu ini, karena mobil yang memikirkan di belakang, mobilnya di belakang sangat jauh. Ini Pak D juga baru di pergi pinggir jalan. Pak D lagi sholat. Lagi sholat. Kita nungguin hari ini yang pulang duluan si Ika sama Yunita. Jendri nanti jam 2. Lalu Yunita persiapan untuk retret. Kalau Ika masih kelas 2, pulangnya lebih awal. Jadi kelas 3 paling turun nanti jam 2. Benar. Ini paling nanti Eno kan kelas 5 juga tau. Eno, Yudi, Rutan, itu nanti pulang lebih awal untuk persiapan retret. Kelas 6 nanti hujannya kapan? Kelas 6? Kelas 6 SD itu sama kelihatannya sih, Senin besok. Sama, bareng itu kelihatannya. Jadi juga harus Senin? Ya? Jadi juga harus Senin tau ujiannya tuh. Kalau Dedi kan ujian kenaikan kelas, kalau kamu kan ujian kelulusan, bro, menentukan masa depanmu gitu, menentukan sekolah mana yang kamu tuju. Kalau kamu pengen sekolah di SMA 4 ya kamu harus nilainya ya lebih bagus gitu, memuaskan. Kamu pengen SMA 4, SMA 4 itu di mana itu loh? Tapi sekarang nggak tahu karena masih sistem zonasi. Zonasi itu yang banyak yang diambil itu ya warga-warga sekitar. Kalau kamu harusnya jalur prestasi. Kamu prestasi apa? Jarang bikin kompetisi kalau di SMP itu. Jarang ikut. Tidak apa-apa, nanti kita coba nanti option dua ya swasta lagi. Kalau swasta kamu yakin aja dapat sekolah. Nanti tinggal kita serahkan ke om tertua. Kalau om tertua oke ACC ya boleh masuk, pasti mendukung lah kalau om, karena pendidikan itu penting. Kalau mau jadi TNI nanti bilang-bilang, tanya-tanya Bang Yuda, Bang, TNI itu syaratnya apa aja? Yang penting itu kesehatanmu dijaga, ya toh. Matamu itu jangan sering main HP deket-deket. Baca buku itu tidak boleh tiduran, nah itu penting itu. Baca buku kalau tiduran apa? Jadi nggak pusing. Nggak pusing terus nanti yang diserang apa? Mata. Matamu jadi minus, ya itu. Membaca pun juga harus diterang, nggak boleh di tempat gelap. Tahu? Kamu kan sering tau baca-baca buku di kamar, harus baca-baca buku di tangga, itu harus di tempat yang terang. Kalau di tempat gelap yo, ya hati-hati rusak mata ya, rusak mata. Banyak itu. Udah, nanti kita nunggu adik-adik dulu bentar. Lupa deh. Dicariin tadi sama mbak-mbak cari. Oke, kita santai dulu di sini. Panas soalnya. Kamu ya. Tunggu kakakmu nggak pulang ya? Iya. Kamu kemana? Ke Rutas. Ke Rutas. Iya, tanda. Udah kak?
Apa kak? Kenapa? Sudah mam belum? Sudah. Sama apa? Hah? Sama apa? Nah, aku udah tadi gak bawa bekal om. Kok gak bawa bekal gimana? Aku ini bawa 10.000 aja. Bawa 10.000? Karena aku udah pernah bawa bekal. Aku kan kalau aku bawa bekal pasti aku udah ini om. 5.000 om. Hari ini aku gak bawa bekal om. Karena aku nanti cuma ikannya om. Jadi ini kamu gak aku? Enggak, pas belum om. Nah, kenapa gak bawa bekal? Kan tinggal bawa, susahnya apa? Susahnya apa kan tinggal bawa? Ketinggalan toh? Enggak. Lah? Tapi aku lupa bawa. Lupa bawa? Ya, besok jangan lupa bawa. Aku mau bawa. Karena besok lagi jam cepat dong. Jam berapa? Jam 11.15. Jam 11.15? Nah, ini jam berapa? Jam 12. Siapa? Nunggu Kak Yunita, bentar lagi pulang. Kak Yunita kan pulang lebih awal. Lampunya ini ya, pramuka. Pulang lebih awal, Kak. Ya ampun. Tadi om dikasih tahu gurunya. Pulang lebih awal. Tadi ngapain di sekolah? Belajar, om. Belajar apa? Matematika. Matematika? Bisa? Bisa. Pernah nih? Matematika ini naik 86, om. Oh, mosok. Iya, om. Alah, bohong. Betul, om. Betul? Itu ada di kanan. Berarti om tanda tangan nanti? Iya. Kasih tanda tangan gak? Iya. Gak usah. Malas. Kasih tanda tangan? Iya. Terus kasih kurung lagi? Iya, ah, malas. Di map, om. Eh? Ditaruh di map nanti untuk belajar itu untuk ujian, om. Ujian? Emang ujiannya kapan? Juni tanggal berapa gini? Nanti iya. Abis itu tanggal 14 kayaknya ambil rapot om. Ambil rapot? Nah, ujian aja belum tahu, maksud tanggal ambil rapot dah tahu ipi itu. Wah nggak jelas tanggal, ini. Tanggal 3 gini om. Aduh, awur itu, awur mesti. Betul nggak? Karena guru bahasa Inggris bilang gitu. Guru bahasa Inggris siapa? Wisari. Nanti tak tanya Wisari nanti. Ika bohong ya bu. Betul. Ya betul toh. Kami yang punya lagi. Ya oke, enggak berbohong berarti. Ah, sini lo panas ah. Ngiup. Ka kosong Pak De sare. Kosong. Kosong. Kalau hitam itu enggak mudah kotor. Kayak om enggak mudah kotor ya toh. Kalau putih kelihatan lo coba bajumu putih, kotor cepet loh. Makanya itu. Jadi kalau nggak mandi yo, nggak apa-apa mbahmu mandi. Ya. Kamu mau pergi kemana? Gak tahu sih om. Bisa bicara dulu sama orang tua. Oh, aku tahu. Gimana? Aku tahu. Gimana? Itu teman-temanmu tuh ngajain ke rumahnya Bu Dani lah. Bukan, beda. Jauh, mau tanya gitu. Jauh. Ya Jogja lah ya tempat rumahnya Bu Dani, rumahnya Bu Dani. Ke Taman Pintar dong. Taman Pintar. Apa iya, kapan? Kan kamu pernah ke Taman Pintar. Kita di Jogja itu loh. Iya, di Taman Pintar Jogja itu kemarin tuh loh, pas alah. Pas kita tinggal di Jogja seminggu itu loh. Oh, itu loh. Bukan Taman Pintar itu. Nah kemana? Abis itu kemana ya? Abis itu gak katanya dulu. Gak tau. Mau pergi kemana? Lama. Yang lain Budi atau Juni. Masih libur lah. Abis ambil rapot. Ambil rapot? Abis ambil rapot libur ya? Libur ya? Karena teman itu mau nonton video. Dia apa? Karena yang kemarin itu udah dia nonton, nanti baru lagi aku bilang gitu. Suruh komen sama Alek lu. Udah. Udah. Komen apa dia? Hah? Dia enggak tahu komen apa. Udah tahu dia yang punya kita tuh loh. Udah mau. Lihat videonya. Semua. Kereta pun udah. Apa iya? Iya. Nah, kamu jarang bikin video baru kok. Iya. Pas main bola tuh dia udah lihat juga. Apa iya? Namanya Richie. Richie. Yo anak kecil wanita itu. Dia udah tahu banget sama video kita. Oh iya.
ini urutan udah pulang ini. Halo bro. Siang. Siang, siang. Udah pada pulang? Besok suruh bawa apa aja? Katanya bawa snack, terus snack. Snack? Snack yuk lari. Masa bawa ular? Tak bawain berapa? Dua? Gak ular dua? Terus ada beberapa buku dan alat tulis. Buku alat tulis? Seragamnya apa? Seragamnya batik. Seragam batik hari? Hari Selasa. Hari Selasa, berarti gak bebas ya? Iya. Terus apa lagi? Berangkatnya jam berapa? Jam 5? Jam 6.55 harus sudah tiba di sekolah? Ya sama kayak berangkat sekolah berarti? Iya, udah berangkat. Berarti biasa berarti ya? Iya. Jadi ini enggak pramuka toh? Enggak. Langsung pulang toh? Jalan kaki. Yunita mana Yunita? Itu? Kita main dong. Siang. Pulangnya jam berapa ya? Jam 12.40. Enggak, kita langsung pulang. Yudri nanti dijemput pakai motor aja. Pulang dulu ya, no. Ntar kamu pulang. Boleh, boleh. Aku bilang sama Pak Demu dulu. Pak De, izin di luar pulang, Pak De. Peluk dulu, Pak De, cepat. Cepat, peluk dulu. Pak De, peluk dulu. Peluk dulu, Yurita. Hai. Peluk dulu, Pak De, tak cepat. Kayak kaya. Jalan peluk. Peluk ini kisik, kena. Kan mulai, kaya. Kenapa lah? Peluk ini. Peluk dulu. Tak mau. Pelukan cepat, nggak mau. Pelukan cepat. Antar. Iya. Kan harus. Ngapain di rumah? Kan harus setiap kawan toh. Aku. Peluk Pak DC, nanti nggak antar. Udah tadi di sini. Udah toh. Kamu belum tahu lah. Udah ya, Ple. Tari, besok kamu pulang ikut aja ya? Kelas 5. Wih, bro. Sehat-sehat. Kamu kelas 5 ya? Besok pergi lo. Ke mana? Salah 3. Salah. Biji 7 no, salah 3. Salah 3 tuh. Jadi besok mau ada ini. Enggak lah. Enggak apa guru. Ya salah 9 ya, biji 1. Nilai 1, besok suruh bawa apa aja? Catat. Nah ayo, tak anter. Mobilnya? Devil belakang. Oke. Nungguin siapa? Nunggu siapa lagi? Udah selesai? Udah. Kamu gak ikut? Boleh ikut, ayo. Boleh, ayo. Boleh. Kalian nanti agak iya, siang. Iya, tunggu jam 2 loh. Melani biar, juga boleh jam 2, Om. Ya, biar puru-puru. Nanti baju, kan, istirahat. Melani juga latihan, Om. Ya, biar latihan. Besok mempersiapkan mau retreat mereka. Ayo. Kalau itu masih lama. Iya. Mau ikut nggak pulang? Mau. Anaknya pada kita bawa ya. Bye bye. Ayo. Kok biar Rika aja yang belakang nanti ganti, kamu nggak bawa isu tenang aja kamu muat
Sini bilang orang aja umum aja. Sini tengah tiga orang. Kita masuk kan? Adik ini tinggal. Hei. Ayo. Yo. Yo. Yang penting muat. Ayo, buruan. Masuk. Itu lo ditungguin di belakang itu lo, gak enak. Itu gak deri. Yang dari kelas dong. Aku sama tadi yang sama tadi. Gak usah. Tadi masuk. Tadi di tengah awas masuk. Aduh. Ayo, pas. Cepet naik. Ya. Ya masuk buat. Muat semua. Mulai kasih ya, mulai ya sudah. Dah, Katri. Hebat ini bagus. Waduh. Itu loh di belakang itu. Tinggal tunggu Calvin, Melani. Biarin. Sama si. Gak mereka Bosna. Pramuka yo. Enggak, mereka eskul loh. Kita tuh hari ini Jumat kan. Berarti pada tunggu sampai jam 3. Ya enggak apa-apa toh. Kalian pulang duluan ya enggak apa-apa toh. Oke, mari kita pulang ya rumah. Halo, selamat sore siang. Ini udah kita mulai sampai di rumah Adik. Maliku 1 di Gumpang ya, guys. Ini ada di belakang. Jika senyum-senyum apa lagi? Kamu tuh gak jelas ngomong apa. Ngomong tuh yang keras, yang kenceng, yang apa ya, maco lah. Oh iya. Udah sampai di sini. Pemainnya ada di. Sudah sampai. Biar gak merengek-merengek nih. Yuk, pulang dulu. Ayo turun. Ya, sama-sama ya. Bisa enggak? Oke. Bisa dong. Bisa enggak? Ini aja cuma Eno sama Yudi sama urutan aja yang lain mah ikut. Ikut aja. Iya, enggak apa-apa. Hei. Yo, makasih ya. Ganti baju ya. Mandi. Makan ya. Makasih. Ya. Terima kasih. Oke. Okay. Oh. Ada yang ketinggalan enggak? Deh, Bu. Ya, Bu. Bye bye. Makasih banyak. Dah. Om muter sini ya. Kita memutar. Soalnya kalau sana ada tabrak tembok. Gang buntu, bro. Jundi pramukanya besok. Aman, bro. Yuk, selamat siang, Mirah. Ya. Oke, kita OTW pulang, guys. Monggo, Pak. Monggo. Oke. Pulang. Nah. Tadi tinggal dong. Nanti tinggal. Nanti Katri ada sama tinggal. Kecil macam apa? Tadi niatnya cuma bawa urutan di Eno sama Dani. Karena pulang lebih awal untuk persiapan mau study tour. Study tour kalau itu enggak tahu. Study tour. Jam 12 tadi. Nah, Yudri ternyata tidak ada SPSO. Dia pulang awal juga ya. Udah lagi sekalian yang Pak D yang nungguin si Melani, Alvin, Calvin, Dilga, Mimpi, sama nanti jemput Mas Yanto. Oh iya, Yanto SMP ya pulangnya jam 12.
SD kawin sampai jam 3. Kasihan lama-lama ya. Kalian tadi pulangnya lebih awal gara-gara ada doa bersama. Harus nunggu ada di belakang ini. Adik-adik di sekolah SD tadi. Lanjut kita aja gak apa-apa. Iya dah semuanya. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi di jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton.